Ha, assalamualaikum. Buat video lagi. Apa cerita hari ni? Kecoh-kecoh kan. Sibuk lah, orang nak buat kerja pun tak senang kan. Tapi tak apalah, kerja aku semua dah siap lah pun. Kita cakap sikit lah hari ni sebelum aku balik kan. Apa hal mamat tu? Kecoh-kecoh tu kenapa dia? Pasal kena maki dengan aku. Kata gentleman. Kalau gentleman, kau maki orang, orang maki kau balik, relax lah. Tak puas hati, maki dah balik. Kan? Ini sampai meluru meroyang buat video apa semua, apa kejadah ya. Kan? Cakap nak bincang, nak datang jumpa, orang tak nak jumpa kau lah. Kan? Sebab apa? Bila aku tak nak jumpa kan, kau lagi hot, lagi panas. Kan? Jumpa kau apa? Layan kau punya emosi yang macam lutung ngawan tu lah apa-apa. Nak jumpa aku ni orang yang rasional. Kan? Yang profesional, yang boleh bercakap secara rasional, boleh usulkan pendapat elok-elok. Kan? Ini datang jumpa aku nak cakap gimak lah babi apa semua, tak payah. Buang masa aku je layan kau, nampak aku pun bodoh sekali, 2x5 kan. Betul? So, untuk mamat tu, kau kredit je lah, apa-apa layan orang macam tu. Kan? Sebab apa dia marah sangat lah tu kena maki. Tapi dia lupa dia kena maki tu sebab dia maki orang. Kan? Okay. Cerita pasal bangsa kita punya perangai ni. Bangsa kita punya perangai. Kau tengok Ni apa cerita kau orang fikir. Arwah Tok Guru ni Aziz dulu kena hina, kena kutuk apa semua. Siap orang edit kepala dia kepala babi. Kan? Mana Melayu yang beria-ria mempertahankan ulama ni mana? Tak ada. Kita tak dengar pun sekumpulan Melayu membela ni Aziz, tak ada. Bakar lagi ada. Menambah-nambah lagi ada. Kan? Masa agung kita kena hina. Mana segerombolan Melayu ni? Kesatuan Melayu yang bersatu sangat nak mempertahankan Melayu ni mana? Tak ada. Aku yang buat video pasal agung kena hina tu. Faham? Aku yang buat video mengecam. Mengecam orang-orang yang menghina institusi raja ni. Aku yang buat video tu. Mana ada orang lain buat? Kan? Lepas tu bila orang menghina Nabi Muhammad, aku yang buat video mengecam tindakan orang-orang yang menghina Nabi Muhammad ni. Dan aku menceritakan dalam video tu apa kesan dia apabila apabila orang tu dia menghina Nabi Muhammad, apa punca dia. Kan? Apabila ada penceramah-penceramah pergi buat ceramah yang menyentuh sensitiviti masyarakat lain, aku juga buat video, aku kecam, aku cakap apa jangan buat perangai macam tu. Pasal apa? Besok orang mula nak baling anjing masuk dalam masjid, orang mula nak apa ni? Nak bakar kapet masjid. Orang mula nak hina Nabi Muhammad, kan betul? Kan? Jadi kita ni janganlah buat kerja bodoh, kan? Niat tu betul dah, nak berjuang ke jalan yang lurus, nak mempertahankan benda yang betul. Tapi tengoklah side effect dia apa. Menolong je berjuang, berjuang apa macam tu. Kan? Tactical sikit. Mewar-warkan, oh Zakir naik sekurang-kurangnya telah mengislamkan beribu orang. Kau pergi cakap macam tu. Mubalik Kristian kata apa? Kami pun boleh Kristiankan orang Islam. Kami pun boleh murtadkan orang Islam. Negara Malaysia ni bukannya tengah berada dalam zon peperangan antara Islam dan puak kafir. Bukan. Kita ni tengah hidup aman damai, berbilang bangsa, masing-masing bebas mengamalkan agama masing-masing. Yang kita ni pergi cari pasal dengan agama orang lain tu kenapa? Nak cakap benda yang betul, cakaplah, lapiklah sikit. Kan? Lapik sikit. Zakir Naik tu bukan tak bagus. Dia cerita tu semua betul. Tapi penyampaian dia tu, cara dia tu, dia tak boleh sebab menyentuh sensitiviti masyarakat lain. Itu je cerita dia. So untuk isu dia perlu dihantar balik betul semua, baguslah hantar dia balik. Ataupun hantar dia di Arab Saudi. Kan? Dalam isu Zakir Naik, pandai korang cakap kan? Islam hendaklah melindungi sesama Islam. Kita orang Islam adalah bersaudara.
Tak boleh menghina, mengutuk, menghardik, mencaci sesama Islam. Tapi masuk Facebook aku, maki aku. Faham? Ha, dia kata, sokonglah bangsa Melayu. Patutnya pertahankan bangsa Melayu. Ha, betul lah. Kan? Tapi yang dia maki Amun tu aku. Ni, Melayu. Dia maki Amun tu bukan Melayu. Itulah perangai kita yang kita tak sedar. Kan? Dah terbiasa. Dia mengata dekat Tun Mahathir, Tun Mahathir tu Melayu. Kan? Kata nak pertahankan bangsa Melayu, Melayu hendaklah bagaimana boleh mengutuk sesama bangsa Melayu. Ha? Kena pertahankan bangsa Melayu. Kan? Tapi dia kutuk Tun Mahathir. Tun Mahathir tu bukan Melayu. Dia kutuk Amir Badur, Ketua Polis Negara. Dia biarkan orang menghina yang Perdana Agong Melayu. Dia mengutuk si apa ni, Mat Sabu, Abang Mat Sabu kita, dikutuk oleh orang Melayu. Lepas tu dia sembang, oh, Melayu taklah bersatu padu, tak boleh caci mencaci, hina menghina. Tapi dia hina aku, aku bukan Melayu. Macai di MP lah, penjilat di MP lah, hitam lah, kata kat aku. Hitam-hitam aku pun dalam bank aku bukan ajar korang. So kesimpulan dia senang je. Kalau masuk dalam wall aku, jangan maki-maki. Kalau maki nanti kena maki balik, kena tahan. Kalau tak tahan, jangan meroyan. Faham? Itulah nama dia gentleman. Kau berani buat, kau berani tanggung. Kan? Sebab aku pandai kalau nak bully. Aku tengok orang kalau dah emosional-emosional ni, aku dah boleh halakan dia dah nak pergi mana. Nak suruh dia terjun parit sendiri pun aku boleh buat. Nak suruh dia hantar diri dia masuk lokap sendiri pun aku boleh buat. Aku boleh provoke dia lah. Sebab apa? Aku dah tahu dia ni kurang akal. Aku boleh provoke dia. Aku boleh bakar dia sampai dia betul-betul bawa samurai, bawa pistol ke apa ke, cari jalan macam mana nak bunuh orang. Aku boleh provoke dia sampai dia hilang akal macam tu. Boleh. Sebab apa? Dia suka ikut emosi. Senang je orang macam tu. Nak uruskan orang macam tu senang je. Tapi kalau dia berakal, dia duduk fikir, dia jenis smart, fikir. Ada je perempuan masuk dalam wall aku, buat komen. Dia tak bersetuju dengan aku, dia buat komen. Aku baca komen dia. Aku tunggu dia maki, dia tak maki. Perempuan tu, yang kita kata perempuan beremosi-beremosi kan, steady je perempuan tu. Dia bagi fakta, bang, ni fakta dia, bang. Ni bang, ni bang. Aku like thank you. Aku tak cakap lah aku sokong dengan dia kan. Sebab itu pendapat dia, kena hormat lah. Ada aku maki pendapat dia? Tak ada. Hormati pendapat orang, pandangan orang. Dia orang kata, wah Jebat, kau jangan keras sangat lah. Jadi Jebat memanglah kena keras. Kalau aku tak keras, kau orang semua tidur. Tahu? Tidur semua. Dia duk kutuk bangsa Melayu, duk mengata dekat parti politik Melayu. Sebab politik je lah, sebab politik ni. Dia mengata dekat Tun Mahathir, dia mengata dekat Mat Sabu, dia mengata dekat Azman, dia mengata dekat semua orang. Aku bukan nak defend parti politik. Aku tak ada masalah, tak ada join politik aku. Tak ada siapa biaya aku. Tahu, aku buka NGO pun pakai duit aku sendiri. Tahu, itu nama dia Melayu sejati. Aku berjuang seorang-seorang kat sini, mendengar masalah masyarakat, melihat apa yang berlaku pada masyarakat, bantu masyarakat. Tu kerja aku. Tengok isu-isu masalah sosial, bantu pihak polis benteras benda-benda yang tak bagus ni. Adalah polis suka, ada polis tak suka lah kot. Aku tak tahu kan. So far lah pula. Polis memberi kerjasama yang baik je lah kan. Bila ada benda-benda tak baik. Okay, so nasihat akulah pada orang-orang Melayu ni. Kalau betul kau Melayu, tanya diri kau. Kau berani kutuk bangsa lain tak? Tak berani. Melayu berani tak? Berani. Orang hina Agong, ada kau pergi serang dia? Tak ada. Orang hina Nek Aziz, arwah Nek Aziz, ada kau pergi cari orang tu kat Kelantan serang dia? Tak ada. Ada kau mengamuk meroyat? Tak ada. Kan? Kau nak keluar suara pun tak berani. Orang hina Tun Mahathir tu, bekas Perdana Menteri 22 tahun. Ada kau protect dia? Tak ada. Kau hina dia lagi ada. Tu Melayu tu.
Tapi orang Hina Zakir naik yang datang daripada India ni, wah, loncat-loncat korang. Tahu kenapa, apa beza dia kat situ? Beza dia kau nak ambil kesempatan untuk meraih sokongan politik, kan? Sebab tu bagi kau, kalau Tun Mahathir kena hina, kalau parti politik yang kau tak suka tu kena hina, pergi mati dia, walaupun dia Melayu, walaupun dia Islam, kan? Agong kena hina, kau diam. Aku berhak untuk pakai nama Jebat Dhaka tu, kan? Walaupun pada sejarahnya Jebat Dhaka ni melawan Sultan, tapi Jebat Dhaka zaman moden ni dia membela institusi raja. Sebab apa? Dia nak minta maaf dosa dia yang dulu. Okay. So, jadi Melayu yang cerdik, jadi Melayu yang bijak, eh? Gentleman tu pastikan, bila sebut saja gentleman, kena gentleman. Berani buat, berani hadap. Faham? Jangan bila kena balik mengamuk, meroyan semua. Aku kalau tengok macam tu, dia ni kalau dah lost macam ni, dah lah, blok je, keluarkan dia. Sebab apa? Kalau dia duduk kat sini kan, dia diserang sawan jadi gila pula kan. Orang lain pun kena maki kat aku, kena blok juga, tapi tak ada jadi gila pun. And faham? Aku dah cakap, aku ni pandai provok orang. Kalau kau tunjuk kau punya tak cerdik, lagilah aku pandai provok kau, kan? Tunjukkan cerdik, eh? Masuk wall orang, komen. Kalau tak puas hati, rasa nak terbakar sangat dah jantung tu, PM tepi. Faham? Kau kalau marah dekat bangsa kau ataupun kawan kau lah kau marah, kau cakap ke TV ke? Tak, kan? Telefon lah, cakap lah, eh bro, apa cerita ni? Kenapa kau cakap macam ni? Macam tu? Macam tu lah, kan? Sematkan dalam hati, walau bagaimanapun aku kena hormati pendapat dia. Dia kan kawan aku, dia kan saudara se-Islam aku, kan? Okay? Fikir-fikir, kan? Kalau tak suka, jangan duduk dalam wall juga dah ke. Nak mengata kat aku, pergi mengata kat wall kau. Sebab apa? Senang. Pemantau-pemantau juga dah ke ni, dia kerja dia screenshot, copy, print, simpan. Screenshot, print, copy, simpan. Kau tahu pasal apa? Pasal aku ni hutan gunung je pun dah tiga lah. Report polis hutan gunung pun dah tiga lah, kan? Kes-kes lama tu yang duk memfitnah aku pun tu semua pun, semua pun dalam file lah, kan? Cuma aku kesian kot, aku malas lah nak panjang-panjang cerita dengan budak tu. Biarlah kat dia, aku dengan hidup dia pun dah melarat dah. Biarlah kat dia, kan? So, bertindak cerdik, faham? Jangan kita ni emosi-emosi-emosi, lah kali orang tibai kita pakai satu button je, pap, kita melihat melupur macam nak terbakar dah. Nampak tak cerdik kat kita? Betul? Fikir lelok sikit. Kalau kau kena, mesti sebab kau buat ke orang, kan? Zakir naik tu, apa kena-kena kau? Kata aku, apa nak kata dia? Tu saya sidik, saya sadik kata, kau tak nak pergi cari dia? Tu? Orang politik tu mengatakan Zakir naik tu, tak nak pergi cari? Pergi lah cari, kata hero sangat, kan? Pergi cari. Apa saya tak nak cari? Takut, kan? Tu, sabar tu, langsung tak bagi. Kalau dia dapat tinggi pengganas, tak bagi dia masuk. Pergi cari siapa yang abdal tu, kan? Sarawak, ban terus. Kalau betul kau hero tu, siapa saja yang mengutuk Zakir Naik tu, pergi lah cari dia. Apa yang dengan aku beria sangat nak tunjuk hero tu? Aku macam dia orang juga, kan? Tak boleh lah melayan benda-benda bodoh ni semua, rosak lah image aku. Faham? Okay? Fikir-fikirkan. Bersatulah bangsa Melayu ni. Tak payah dia tunjuk korang-korang tu berpecah hero sangat. Pandai bertumbuk, tak boleh jadi kaya. Faham? Aku dulu pun rajin bertumbuk, tak kaya. Aku kaya dengan bisnes juga sudahnya. Aku ingat je, pandai bertumbuk boleh kaya. Faham? Makin bodoh orang tengok ada lah. Kalau dah maki-maki tu, settle je. Dah pula. Tak payah main-main kan. Okay? Sekian. Wassalam.